Lintang sing ono ning wengi gawe kangen ati, ati sing tansah nandang kasmaran iki. Endahe asemu gawe bunga atiku, mung siramu pepujaning atiku. Ning awang katon netramu ing saben wengiku, berasa ing sumilire angin dalu. Sliramu doh nimas sing dadi memani engkaku, mung sliramu sing ono ning atiku. Aku tresno sliramu. Paten pengen ketemu, amung bisa nyawang fotomu. Apa temen gem kangen, kangen sing neng jero dadaku. Kedile rasa tresno iki amung tak simpen neng jero. Habis nengok adik kakak kemah hari santri. Oke, hari santri tepat tanggal 22 Oktober hari ini Arjuna sedang bersama siapa kan ya. Oke, ternyata dia baru sibuk itu lihat-lihat hasil pemotretan hari ini, dan nanti sedikit hasilnya bisa dilihat di video Arjuna hari ini. Oke, kali ini ya, tadi juga ketemu kawan Arjuna di sini, kita tidak tahu dari mana tadi orangnya tiba-tiba nyapa Arjuna kayak gitu dan minta foto ya. Mungkin orangnya nonton ya nanti. Oke, semoga saya nonton yang tadi pada minta foto. Oke, luar biasa sekali. Arjuna hari ini berada di halo Doro, sibuk Doro. Halo sibuk. Oke. Nah, dia agak pemalu kawan-kawan semuanya. Kalau di depan kamera kayak ini dia agak pemalu. Oke. Harus ngajarin ini itu seperti ini. Kesel. Makanya Arjuna sering pakai model yang lain daripada sang pujaan hati. Oke. Karena yang lain itu memang sudah spesial model. Kalau yang ini harus ngajarin sampai capek. Udah sih gue mumet ya. Oke, seperti itu sayang ya. Dadah dulu buat kawan-kawan semuanya. Senyum dong, senyum gue. Senyumnya ditahan. Oke, yuk. Memang dia tidak banci kamera. Angel, sinan lagi. Nanggulin kecil, sengi sinan. Jadi kayak kaca blok terus. Terima kasih sudah menonton. Salam Arjuna Zen. Yuk. Dia orangnya kayak gini ya, manja gitu. Tapi dia tidak mau kalau diajak vlog-vlog kayak gitu kawan-kawan semuanya. Oke, saatnya kita pulang dan tunggu hasilnya di Instagramnya Dedek Mes ini ya. Oke, anaknya nanti tuh hilang, tinggal mau. Tidak mau.
ngomong bapak sama ibunya bercinta dulu. Oke. Okay, welcome to my channel, DJ No Copyright Production Remix. Dadah. Semuanya, dan ternyata sampai di tengah jalan kita kehujanan, kita istirahat dulu ini basano, dan motor kita mogok. Tuh si tuan putrinya ngambek atau santai-santai aja kita tanya. Oke, motornya mogok. Mogok, dan kita enggak tahu, dan aku bukan ahli mesin, ini mogok apane lo. Biasanya yo ora tahu lo. Oke. Ya, kita lihat bensinnya dulu. Masih kawan-kawan, masih full, bensinnya full. Kita mau kok tidak tahu ini. Sayang, ini mogok bi, rasanya bi. Mogok bi, ya wes. Kita tunggu keajaiban Tuhan, semoga saja motornya bisa jalan lagi. Kayak apa ya? Betenopo ini adalah tuan putri, jadi susah seneng kita bersama. Wasit. Sabar sih ya. Sabar ya. Sabar sih. Kita coba dulu. Coba dulu ya. Alhamdulillah ya Allah ya Tuhan. Yang. Oke kawan, setelah kita mogok. Dia mau mati. Sanjangnya dia mau mati. Dia boso terus kawan-kawan. Boso halus. Keturunan wong Purwodadi tapi boso ini kayak wong Jogja Solo. Halus. Tak pilih. Langsung ngeluh weh. Jalan terus. Seperti inilah ketika doa orang yang beraniaya ini selalu mandi deh. Beraniaya berarti. Iku nek macetnya piye? Ngene ya. Wis yo. Ya. Heduh. Oke kawan-kawan semuanya, dan ternyata motornya mogok lagi. Nih. Ya Allah. Oke, alhamdulillah, dan ternyata bisa kawan-kawan. Dan ternyata bisa loh, luar biasa ini loh. Keren. Semoga tidak mogok. Dan ternyata motor kita harus mogok lagi kawan-kawan semuanya. Ini kasihan si nyonya ini. Kasihan banget, dan kita baru proses apa ya, manasi dulu. Motor kita baru bisa nyala ini.
kita tunggu sampai beberapa menit ya, manasi dulu. Dan ini kita mogoknya itu pas di itu, nah, pas di jalan kan ada perbaikan dicor gitu loh. Kita mogok di sini dan kita tidak malu. Nah malu lah di duit. Joy sinisin penting orang ngalai wong. Aduh ngeludasku. Halo kawan-kawan. Ini kasihan ini. Mogok lagi ternyata. Motornya mogok lagi. Ini sudah malam. Dari tadi jam berapa tadi itu ya? Awit Jawa Padang sik kita kok bengi peteng. Gak apa-apa wis. Mogok neh. Gak apa-apa. Super mintu. Kita coba lagi ya. Mudah-mudahan berhasil. Kirain jenengan ketok nang mboten. Ini kita sudah otak-atik kan kawan, ini padahal sudah pedes loh. Ya Allah, bintu. Harun deh ya. Harun. Ini enak mati mulai. Mbak ini, ini kan saya bapak gitu. Makanya ini kan mau ordernya sampai SMP. Makanya juga yang gedenya ini kalau tambahin 2.000 kan deket toh. Nanti 15.000 gitu. Oh iya, yeah, betul. Ngatas-ngatas, ye. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kawan-kawan semuanya. Baik, kawan-kawan semuanya, terpaksa putri tercinta harus saya pesan Grab karena ini masih mogok, kasihan dia harus secepatnya sampai rumah ya, kasihan ya. Gak apa-apa, wes. Nasib ya, tunggu keseruan bersama Arjuna Jaya lagi. Tunggu videonya lagi ya. Aku samar yang seliramu.